Saya pada awal sudah berujar dan telah pun menulis di dalam Facebook saya bahawa tindakan Abu Zahar Ujang itu salah. Itu bukan tanggungjawab dia. Dia tidak ada hak untuk memberikan penjelasan bahawa seorang pegawai kanan yang tempat dia menjadi lembaga penasihat pencegahan rasuah mengambil keputusan bahawa apa keterangan yang diberi oleh Tan Sri Azam Baki itu sebenarnya telah mencukupi menafikan bahawa serangan kepada Ketua Mengarah itu tidak tepat, tidak benar, terbaliknya dia betul dan bersih. Hari ini apa terjadi? 6 orang dan 7, maknanya Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah ini menolak kenyataan Abu Zahar Ujang, seorang yang bergelar Tan Sri, bekas Speaker Dewan Negara, bekas Ahli Parlimen, bekas Esko Kerajaan Negeri Sembilan, tidak memahami. Mungkin kerana faktor usia terlalu tua atau gairah. Selama ini kenyataannya tidak dicabar. Sekarang dicabar. Bukan dicabar oleh rakyat sahaja. 6 orang dalam board Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah itu juga mengatakan itu pendapat dan peribadinya, bukannya pandangan keseluruhan. Dan lagi pun kalau kita baca tugas dan tanggungjawab LPPR ni tak ada kaitan langsung terhadap soal nak menyiasat integriti dan sebagainya. Dia hanya bercakap soal pencegahan rasuah. Orang yang berkuasa untuk menentukan ataupun melakukan siasatan dalaman dalam mengikut Akta SPRM itu ialah jawatan kuasa khas yang dibentuk oleh ahli parlimen, oleh parlimen Malaysia, difungsikan oleh seorang, kemudian dianggotai oleh pelbagai parti. Patut Abu Zahar Ujang tak boleh membuat kenyataan. Dia kena rujuk dulu kepada jawatan kuasa khas yang dianggotai oleh ahli parlimen, yang difungsikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Rais Yaakim yang juga Speaker Dewan Negara. Jadi kenapakah Abu Zahar secara gairahnya? Abu Zahar mungkin boleh berhak. Saya pun sebagai seorang berpengalaman, mungkin dia berhak untuk bercakap, membela pegawai dia dalam institusi yang dia jadi lembaga. Tetapi persoalannya, kenapa dia tidak melarang Azam Baki hadir di dalam majlis itu? Dan apabila Abu Zahar membuat kenyataan membela Azam Baki, sebenarnya dia telah membuatkan Azam Baki melanggar satu peraturan dalam General Order, Perintah Am, bagi semua penjawat awam, tak kira siapa pun kecuali angkatan tentera. Kalau selagi dia bekerja sebagai pegawai awam, sama ada atas nama Suruhanjaya, atas nama badan berkanun, atas nama jawatan sendiri, ia terikat dengan General Order yang mana jawatan itu atau jabatan itu dibentuk melalui Akta Parlimen. Dari itu kita kena memahami Azam Baki mengikut General Order tidak boleh mencari pengaruh luar untuk mendukung, mempertahankan dia. Tak boleh. Jadi lembaga penasihat pencegahan rasuah ini di luar daripada FPRM ini. Dia bukan anggota penjawat awam. Dia tak terikat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ke, terikat dengan arahan pekeliling perkhidmatan awam, dia tak terikat. Dia outside. Tetapi Azam Baki hadir di dalam majlis itu, dan selepas penjelasan itu dia pula membuat kenyataan. Ini telah menimbulkan masalah lagi, iaitu seorang pegawai kerajaan dilarang sama sekali membuat kenyataan media, walau kecuali atas tugas dia yang rasmi. Macam Ketua Polis Negara selalu buat kenyataan, tangkap orang ini, nak ambil tindakan pada orang ini, itu tugasnya. Ketua Setiausaha Kementerian bercakap soal projek ini, itu tugas dia.
Tetapi di dalam isu Azam Bakin, dia cakap soal pribadi dia, soal tomahan yang dilaku, yang berada dalam pasaran rakyat Malaysia sekarang. Dia menjawab dan akhirnya dia berkata bahawa dia mencabar, bahawa dia tidak menyalahi undang-undang. Masalahnya dari segi undang-undang lain kita belum tahu dia salah atau tidak. Tetapi di bawah general order, di bawah perintah am, jelas dia melanggar peraturan itu. Ini kena faham. Kemudian itu dia tidak menjawab di dalam sidang media dia bahawa segala transisi kebenaran dia memain saham ini telah mendapat kelulusan dan telah diisytiharkan sebagai harta pada tahun 2015, 2016 dan 2013. Jadi sekarang kita bertanya, kamu beli saham, adik kamu beli saham, adakah kamu telah mengisytiharkannya harta itu? Contohnya di dalam buku laporan tahunan KBIS yang saham yang kamu beli itu ada nama kamu, ada kamu isytiharkan? Itu persoalan dia. Jadi inilah yang menjadi isu sekarang. Satu, mencari pengaruh luar menggunakan pihak luar mempertahankan dia. Kedua, membuat sidang media yang tak ada kaitan dengan jabatan dia, tugas rasmi dia, melainkan dia seorang ketua persediaya SPM. Ketiga, dia tidak menjelaskan bahawa adakah dia telah melaporkan perkara ini. Dari itu, sidang media, bahagian harta dia, ada ke tidak dua perkara ini, dia telah dapat kebenaran dari pejabat KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi soal yang bangkitkan, ditanyakan oleh rakyat, bebasnya seorang bertaraf ketua persediaya pencegahan rasuah yang semua orang takut, yang semua orang lari lintang pukang kalau mengeluarkan kad kuasa sebagai pegawai SPM ini, boleh melakukan apa yang disuka, apa yang dia buat yang bertentangan dengan perintah am. Saya membincangkan soal perintah am, general order, kerana saya bekas penjawat awam daripada seorang office boy kepada pegawai kerani dan bertanggungjawab dalam soal perkhidmatan. Saya arif terhadap general order ini. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentu sidang media tidak mendapat kebenaran. Sebab kalau ditanya pada KPPA, tanya dengan FPA, mereka tidak akan membenarkan seseorang itu dalam siasatan membela diri di dalam media. Itu jelas. Soal harta dan aset, kalau sudah dideklarasikan, sudah diisytiharkan, ada dalam pengetahuan ketua jabatan yang dahulu 2015 dan 2016, dia ada ketua persediaan yang lain tahu dan maklum pada dia, menerima dah pengisytiharan harta dia, dan kemudian itu KPPA pun tahu, maka dia tak perlu menjawab. Kerana kalau saya sendiri pun, apa yang saya lakukan pada tahun 2015, 2016, saya ada declaration saham banyak ini melalui pembelian melalui adik saya menggunakan saham dia berjumlah banyak ini, ada dan laporan penyinaraikan aset. Kerana itu adalah harta tak alih, harta tak alih, harta alih ya, yang mana boleh bertukar tangan, kecuali rumah dan sebagainya lah. Dari itu dalam gender order kena diisytiharkan. Ini yang kadangkala kita bertanya, ada tak kamu isytihar? Kemudian itu baik adik kamu, adakah wang yang dimasukkan ke dalam akaun kamu Tan Sri Azam Baki digunakan itu, yang jumlahnya ribu-ribu itu, segala itu sebelum itu telah mendapat apa dipanggil aktiviti lembaga hasil dalam negeri. Maknanya kamu setiap tahun adik kamu ada mengisytiharkan kepada lembaga hasil dalam negeri
uang ini. Dari itu, kalau dia bayar kontak, dan itu duit dia, memang duit dia, 300 ribu ke 500 ribu, 1 juta, memang duit dia. Dalam masa yang sama, pada tahun 2014, 2013, 2015, 2016, adik dia Nasir bin Baki ini ada mengisytiharkan dalam lembaga hasil dalam negeri. Kerana keuntungan saham tidak ada cukai. Jadi itulah dia yang masalahnya sekarang. Rakyat melihat apa benda ini yang berlaku di dalam konflik isu Ketua Persejaya SPM antara badan dan agensi yang utama menjaga integriti rakyat, integriti pejabat awam. Kalau ketua pengarahnya bergelumang dengan perkara-perkara yang salah dari segi perintahan.